Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan bagaimana cara mengirim chatbot menggunakan Bluetooth. Yang pertama kali kita buka aplikasi chatbotnya terlebih dahulu. Nah, setelah itu klik undang, ada tulisan undang, ada logo orang, terus ada tambah. Nah, klik logo tersebut, maka nanti akan tampil seperti ini. Setelah itu ingat undang, lalu klik Bluetooth. Setelah klik Bluetooth, pastikan teman kamu hidup Bluetoothnya. Jadi setelah itu tekan klik Bluetooth, maka akan tampil Bluetooth yang hidup. Ada perangkat yang tersedia, jadi kamu klik nama Bluetooth itu. Setelah itu mari kita lihat di HP yang satu lagi. Nah, maka akan masuk pesan pilih perangkat. Nah, klik terima. Setelah klik terima, maka prosesnya akan berjalan. Dapat dilihat di atas, prosesnya sedang berjalan cukup lama. Nah, cara ini bisa kamu gunakan untuk HP yang untuk kamu yang tidak ada kuota untuk mendownload chatbot, tapi kamu ingin mengirim file, foto, atau video dengan cepat, maka dengan inilah caranya. Tidak terlalu membuang-buang waktu. Nah, karena filenya kecil, jadi cepat terinstallnya. Nah, setelah itu mari kita buka file. Setelah itu ambil aplikasi. Setelah aplikasi, maka akan nampak file yang sudah terkirim tadi. Nah, kita tunggu proses download berlangsung. Ini cukup lama karena saya menimpa, karena saya sudah mendownload chatbot dan sudah punya chatbot, tapi saya menimpa dengan yang baru. Nah, aplikasi ini juga bisa digunakan, cara ini bisa juga digunakan untuk menimpa yang lama jadi yang baru. Jadi dia menimpa yang lama agar yang baru itu bisa dipakai. Nah, tunggu sebentar. Nah, setelah kita install nanti ada tuh aplikasinya yang sudah terdownload. Nah, cukup lama karena saya sedang manga fisiko kok. Ya, begitulah caranya. Nah, ini aplikasinya sudah ditimpa karena sangat lama. Lanjut. Oke, maka dia akan bisa